Oke teman-teman, langsung saja untuk langkah awalnya. Ini bahan dasarnya, kita menggunakan holo galvanis ukuran 4x4 ya teman-teman. Ya, seperti ini. Ini ilustrasinya saja saya buatkan teman-teman, karena barangnya sudah jadi. Nah, kemudian kita potong ya. Kita potong sisi sudutnya lurus ya. Kita potong dua sisi. Sehingga menjadi dua bagian ya, menjadi seperti besi siku seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita garis atau kita buat gang ya. Ini kita jadikan gang nanti. Jumlahnya ada 5. Ilustrasinya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita potong. Nah, jadinya seperti ini. Jadi setelah besi holo ukuran 44x4 itu kita potong, kemudian kasih holo ya di atasnya. Kita las dengan holo seperti pada video teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk jarak ini, jarak antara gang ya teman-teman, ini saya buat 188 mili atau 18,8 ya. Nanti apabila dipotong nanti akan ketemunya 20 cm atau 200 mili. Kemudian untuk lebar ini, lebar gang saya buat 18 ya, 18 mili. Jadi nanti apabila kita potong menggunakan cutting ketemunya 2 cm ya. Kita tambahkan jalur ya teman-teman.
Ini bahannya saya menggunakan holo, sudah saya potong. Kemudian kita buat sudut 45 derajat ya. Nah, kita pasang posisinya seperti ini ya, teman-teman. Kita las nanti. Ini saya menggunakan holo ukuran 2x2 ya, holo galvanis 2x2. Prosesnya seperti itu. Kita las ya, teman-teman. Setelah kita las semuanya, kemudian kita potong ya, kita potong sisinya, salah satu sisi ya, seperti pada video teman-teman bisa diperhatikan ya, semuanya kita potong ya teman-teman. Baik, langkah selanjutnya kita buat dudukan untuk jalur nampannya ya teman-teman.
Ini saya menggunakan plat strip ya, ukuran 2 cm. Kita buat seperti pada video teman-teman. Di sini saya menggunakan baut ukuran 10 ya. Baut 10. Kita kencangkan ya teman-teman. Kita kencangkan supaya tidak gerak-gerak. Akan ya teman-teman supaya hasilnya rapi dan bagus. Ya, ini kita buat dua sisi, sisi yang satunya juga sama. Kemudian setelah itu kita pasang jalur nampannya ya teman-teman, seperti ini. Untuk patokannya, untuk papan kemiringannya, kita menggunakan hulu yang kita sandarkan ya. Jadi tegak garis lurus ya teman-teman. Kemudian kita ukur kanan kirinya supaya sama. Setelah itu baru kita las ya teman-teman.